edisi 50 tahun Bobo. Dan yang ini bukan yang ini ya guys, yang ini lama. Ini yang lama. Ini Nata kan emang Nata Rere punya majalah Bobo itu ada beberapa, di sana juga ada yang tapi edisi lama. Kita beli yang kita belinya enggak baru. Jadi kita beli di apa itu? Pasar buku di Bandung. Second pasar ada, buku dan ada di Bandung bekas. Itu Pak. Jadi itu pasar buku ada di kota Bandung, Di Palasari, Jalan Palasari. Itu jual buku-buku baru dan ada juga buku-buku yang sudah lama. Ini kita dapat yang Bobo, majalah Bobo yang tahun 2015, ada yang 2010, 2006 gitu banyak banget. 1976. Terus ini kita kemarin setelah pencarian, setelah PO, setelah ini kan enggak dapat karena full ya, laris banget akhirnya. Ya, kita dapat jadi ini yang wow. Edisi 50 tahun Bobo. Tapi yang ini yang buku 2023. Jadi ini jadi yang terbaru. Yang edisi terbaru yang lama itu dari 1973 yang lama. Jadi majalah Bobo ini pertama kali terbit tahun berapa? 1973. Jadi dari mamanya Nata, papanya Nata kecil itu tuh majalah Bobo udah ada. Itu salah satu majalah favorit zaman dulu sampai sekarang pun ternyata peminatnya juga banyak. Nata mau unboxing sekarang. Kita udah enggak usah lama-lama, kita mau unboxing. Tapi bentar dulu. Nah, kalian itu kayak kertas kita. Jadi kayak bagus gitu. Jadi ini ada majalahnya lebih bagus. Dan ini kayak ada goldnya gitu. Ada ya. Oke, terus kita buka sekarang. Nata Rere, Nata sama Mama mau buka. Rere mau ikut enggak bukanya? Apa? Mau bukanya mau ikut enggak? Nah, ini guys, ayo kita buka. Nah ini guys, bukunya bagus. Jadi guys, ini bukunya terbaru udah aku buka. Udah buka ya plastiknya ya. Nah, di sini tertulis juga harumnya. Harumnya tuh emang juga bagus harumnya. Enak ya? Ini ya, enak gitu. Kayak mango. Nah, jadi nanti di dalam ada apa aja? Nata. Nah, kita juga dapat stiker. Stiker Bobo. Coba lihat, kasih lihat teman-teman. Sini. Nih kasih lihat nih. Katanya untuk tempelin di buku. Bisa teman. Tempat. Bacanya Bobo apa? Bobo teman bermain dan belajar. Oke. Okay. Nah guys, sekarang kita mau lihat dalamnya. Jadi guys, kita udah bagus sudah kayak gini. Nah tapi kalau dulunya kayak gini masih kayak gini. Tapi sekarang bahannya beda ya. Iya. Jadi kayaknya kayak dari koran gitu loh. Ini lebih majalah ya, eksklusif. Yuk, kita buka lagi. Sejarah apa? Yang mana? Nih, yang ini sejarah. Sejarah majalah Bobo. Sejarah majalah Bobo. Nih, ini ada cerita sejarah majalah Bobo. Ini ya teman-teman ya. Terus apa lagi Nata nih? Wah, ini selalu ada nih ya. Nah, coba kita baca sekarang ya. Oke. Okay. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9. Tapi di sini ada 10 juga. Oh, masih ada guys, tapi ini banyak. Oh, lanjut. Beda. Ini apa? Beda ini, beda cari judul loh. Ini kan permainan baru. Permainan baru. Ini judulnya Bibi Titi Teliti. Oh, ini juga ada. Oh, banyak ini. Jadi pilihan-pilihan ini. Iya. Pilih-pilihannya sebenarnya. Nih, pilih-pilihannya. Tuh. Masih banyak. Oh, banyak banget ini. Yang ini. Oke, kita mau baca ini dulu aja ya, oke. Oh, Nata mau nyoba baca. Ya, ini jadi tuh ada banyak cerita bukunya nih, coreng gitu tuh sampai halaman berapa nih? Sampai halaman ini, sampai ini. Halaman 29. Ya. Ya, ini juga. Terus ini? Sebentar, ini apa Nata? Betul. Apa? Anak keluarga Bobo. Keluarga Bobo nih ada jelasin. Ini kakek. Kakek Hela Umpan.
Terus ini apa? Kakek Hiha Undut. Undut gitu. Jadi namanya ada nama ini Tompet. Tompet ada paman Gembul. Terus ada ini juga nenek. Nenek. Ini nenek juga. Ini ada bapak, bapaknya bapak. Mak, ini Bubu. Coreng. Upik. Cimung. Itu ada keluarga Bubu. Sini ada ini nih. Kalau mama dulu favoritnya itu hanya Nirmala sama Oki. Itu salah satu halaman yang ditunggu-tunggu. Wah, ini nih. Ya ampun, ini. Ini salah satu favorit. Favorit tuh Nirmala dan Oki. Ya, ini favorit banget ini. Selalu pertama kali dulu waktu mama masih kecil itu tuh yang pertama kali dibuka itu ceritanya Nirmala dan Oki. Iyo banyak banget apa? Ini pilihan ya, ada edisi pilihan. Ini ada Denny manusia ikan ada juga. Itu hewan kurba atau bukan? Enggak, Denny manusia ikan. Terus ini Pak Janggut ada juga. Ya Allah, ini ada. Ini cerita ya Allah dulu ini. Mana penyihir jahat. Iya. Masih ingat banget. Entar dulu Nata. Sebentar Nata. Ini siapa ini? Paman Kiku. Oh ya Paman Kiku. Ya, udah lama banget aku sampai lupa. Terus habis itu ada apa nih Nata Paman Kiku? Ah, ini juga salah satu favorit mama. Ini ada gajah. Bona si nah, belalai gajah. Sama rongrong. Oke. Okay. Eh, ini dulu mama baca yang ini nih. Oh. Ini baca yang edisi ini, tidur ini. Zaman dulu. Mama baca ini. Ah, udah gak sabar pengen baca lagi. Rong-rong bisa sama Bunda. Oke. Okay. Oh, ini Bunda ada rong-rong. Ah. Oke, sudah. Teman-teman, itu tadi unboxing-nya Nata. Unboxing-nya Nata. Ini nanti mau ditempel di mana nih? Buku. Sininya diganti. Ah, bisa di situ lagi. Ganti jadi kayak gini. Oh yang gold ya, bagus ya. Teman-teman itu tadi unboxing buku majalah Bobo edisi 50 tahun. Ya terima kasih gimana? Terima kasih teman-teman sudah. Lihat sana dong. Terima kasih teman-teman sudah ikutin keseruan kami. Bye bye.